Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemerintah tengah mematangkan program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Rencananya Jumat 31 Mei 2024 besok akan digelar rapat bersama Kementerian PUPR, Kemenaker, Kemenkyu, dan juga OJK untuk membahas program TAPERA. Pratikno menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak staf Kepresidenan Muldoko untuk menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga membahas TAPERA. Rencananya, rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga tersebut akan digelar Jumat 31 Mei 2024 di kantor KSP. Rapat ini akan diikuti pihak Kementerian PUPR, Kemenaker, Kemenkyu, dan OJK untuk membahas program TAPERA. TAPERA itu saya kira kemarin, karena kemarin kan kami ke Pekalongan, itu sudah ada rapat koordinasi di KSP setahu saya mengenai hal ini. Izin prakarsanya kan itu dari Kementerian PUPR. Nanti pihak Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait akan menjelaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.